Program TNI Manunggal Membangun Desa ke-100 ini digelar Kodim 0619 Purwakarta, dimulai dengan membangun sarana-prasarana jalan sepanjang 7,2 km. Jalan ini akan menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Purwakarta, yakni Kecamatan Kiara Pedes dan Kecamatan Cibatu. Tidak hanya itu, dengan dibangunnya sarana jalan ini, diyakini akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat, terutama di kalangan petani. Dan jalan ya, 7,2 kilo, ya kan? Belum lagi misalnya pembenahan trutilahu, ya, pembuatan trutilahu, banyak kegiatan lain, ya, baik fisik maupun non-fisik. Harapan-harapannya bahwa apa yang menjadi tujuan dan sasaran daripada TMMD ini dapat kita wujudkan dalam 30 hari ke depan, baik berupa sasaran fisik, dalam hal ini sasaran pokok pembangunan jalan 7,2 meter lebar 5 meter. Selain melaksanakan program fisik dengan membangun sarana jalan dan membangun rumah tidak layak huni, program TMMD ke-100 ini juga melaksanakan program non-fisik seperti pelayanan kebutuhan masyarakat seperti pembuatan KTP, KK, akte kelahiran, SIM, serta pembinaan mental kewarganegaraan terhadap para kaula muda. Demikian laporkan Mistam Bargo TVRI Jabar.